bek timnas Argentina, Nicolas Tagliafico menegaskan timnya sudah siap menghadapi Kroasia pada semifinal Piala Dunia 2022. Menurut Tagliafico, skuad La Albiceleste sudah mengantongi kelebihan-kelebihan dari Kroasia. Timnas Argentina akan menghadapi Kroasia pada laga semifinal yang digelar di Lusail Iconic Stadium, Rabu 14 Desember 2022 dini hari. Nicolas Tagliafico menyebut, Kroasia punya sejumlah kelebihan yang perlu diantisipasi oleh timnya. Nicolas Tagliafico menambahkan, Kroasia dibekali pemain-pemain dengan postur tubuh tinggi. Itu yang diantisipasi timnas Argentina, terutama saat melakukan umpan-umpan silang. Kemarin kami menganalisis bagaimana Kroasia bermain. Kami tahu mereka memiliki pemain hebat, dengan kualitas di lini tengah. Kata Nicolas Tagliafico seperti dikutip Mundo Albiceleste. Nicolas menambahkan, Kroasia dibekali pemain-pemain dengan postur tubuh tinggi. Itu yang diantisipasi timnas Argentina, terutama saat melakukan umpan-umpan silang. Nicolas Tagliafico memastikan, timnas Argentina tak gentar dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Kroasia. Menurutnya Argentina juga punya kelebihan yang bisa diandalkan dalam pertandingan nanti. Nicolas Tagliafico juga menyebut, timnas Argentina enggan terlalu memikirkan Kroasia pada persiapan semifinal Piala Dunia 2022. Menurut Nicolas Tagliafico, mereka juga harus fokus pada kemampuan pribadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!